Hello everything. Jadi kita udah sampai di level boss, guys. Wow. Oh, aku masih ingat. 9776. Easy bukan? Ada bapak kepala desa. Hai, Mas, yang kata aku. Aku adalah kepala desa. Ketika pertama bertemu kamu, aku sudah merasakan hal ini. Kamu adalah anak yang akan menjadi pahlawan seperti kejadian yang dulu. Tapi kamu hanya akan sampai di sini. Boleh jangan ada nampak tokonya lah. Iya. Bingung deh banget. Ini paling bisa sampai 1-2. Iya. Pantai lah itu gelap ini. Pemuka sih bilang, seperti dalam pemuka itu. Kenapa? Patu sepi tuh. Mana tak tahu nih. Patu dekat Hercules sepi lah. Kita putar sini. Nanti kita putar lagi. Bukan yang sana bro. Sudah lah. Tahu ini purnama apa deh, Bidang Jaya. Masih rame tak? Mak hotel sekali macam Batam aja kek. Oh. Ini simpan ni. Udah, jarak udah kesini tak dia murut? Habis ini kita simpan lagi nanti kan. Kita reset. Kita reset, guys. Anak pembesar sih kan. Maaf ya guys, tadi kita reset dulu, guys. 9776. Oke. Let's go. Oh iya, bicara dong. Hai, masih kataku, aku adalah kepala desa. Ketika pertama bertemu kamu, aku sudah merasakan hal ini. Kamu adalah anak yang akan menjadi pahlawan seperti kejadian yang dulu. Tapi kamu hanya akan sampai di sini. Hahaha. Wow. Sangat apa sekali perkataannya, pengen aku baku hantam kau ya. Hap. Hap. Padahal bom lo guys yang paling sakit. Daripada semua senjata lebih sakitannya. Aku itu pengen apa ya guys ya, pengen tenang lah istilahnya guys. Masa level boss dibilang mudah kok aku cemen gitu guys. Aja kamu nggak usah lah banyak bacot lah. Dari tadi ya, kayak kok buka. Jangan banyak bacot kau. Kok jangan banyak bacot. Udah muka kayak tak. Enggak. Udah muka kayak. Aih. Banyak banget slam ente. Heh. Tolong. Ih, kok curang anjay. Curang banget dia, Cok. Sumpah aku enggak bisa ngapain-ngapain sih, guys. Cahaya yang mana lagi yang bagus? Sumpah dah, guys. Tunggu bentar, guys. Oh, enggak bisa. Jadi, ya sudahlah. Salah. Oke. Enggak usah banyak bekicot lah, langsung aja kek lawan. Apa? Baru mulai juga.
kumpulan Cina sih itu say. Yang mana bu? Yang bukit itu? Iya. Boleh. Jangan ini apa nih? Ini berencana ini mau membongkar rumah orang gak? Mungkin aku bongkar ini lah jalan. Bisa bongkar jalan. Apa tuh? Kau tabrak paku tak? Jangan ya. Jangan ya. Tadi ada yang ditabrak. Apa sih kayak tak kali gak kau ni? Dah baru pertama kali aku bilang gitu. Tepos kau. Please kali ini ya. Maksudnya pengen aku ajak kekuhan. Tom. Masuk. Udah jadi kepala desa gadungan. Udah pakai yang sosok keren, aslinya zombie. Tunggu kita pakai bom guys. Supaya... Tidak usah pakai acara pakai slime. Wah. Soalnya ada uang. Banyak banget uangnya. Semua jaga lewatin apapun itu. Lewatin saja. Keren. Selesai. Mari kita bebaskan saudara-saudara kita yang terperangkap oleh setan-setan yang gondrong itu. Hai, aku pamanmu. Kami hampir putus asa. Kamu berada sama di tempat ini. Berarti para hantu sudah kamu bahas. Kami bisa jadi sekarang. Oh iya, di sana ada sesuatu yang menemui. Ini ada penting bicara. Mama aja lepas sikit lo. Ini foto lagi. Mama aja lepas sikit. Mana bingo itu ya? Ada hero pocong hunter satu guys. Ini ternyata pamanmu sengaja tidak berhubung kita. Kita duduk sebentar di sini, ada yang ceritakan. Aku orang yang gak kecil dan dulu menjadi pahlawan di desa. Namun peraturan ini cari-cari mangsa dan menaruhku di dalam penjara rahasia di balai desa. Kamu tahu kepala desa adalah hantu yang menyamar. Demikian juga dengan kepala desa sebelumnya. Hanya aku cinta dengan satu orang lagi, yaitu kamu, ayah dari paman kamu. Paman kamu, ia adalah salah satu pendiri desa. Dia tertentang penjara. Yes! Semangat pula yang diam-diam mengurusku selama di penjara. Kesalahku pula ada yang tidak membasmi semua hantu. Apa tuh burung lepas? Kalau bisa mengulang salahku, aku beri perlengkapan baru. Ini kok ikut-ikutan sekarang? Balaskan dendamku. Di Colosse. Beneran nih? Serius? Colosseum.
tunggu, kita beli perlengkapan dulu ya guys ya. Meskipun uang kita sudah astaga juga. Anjay, perlengkapan yang menarik. Pocong laser cuy. Pocong laser ui. Jangan menungin kau, jangan menungin. Widih. Lumayan ya, lumayan ya. Pindah tempat dia, pindah tempat dia. Hap. Katanya kita bisa dapetin ini. Tuh kan. Baru aku bilang. Tik. Woi, jangan dorong-dorong aku, woi. Tuh. Wih, jauh banget. Marah dia. Tunggu dia datang, masuk jurang. Hampir dia. Sus sekali le. Tunggu kita makan. Belum apa-apa ya. Apa itu? Tunggu kita reset ya, kita reset. Itu pula kelebihan lah kan? Dibuka sendiri. Ini keras. Kep, kalau mobil gini kan sering rusak pintu talinya kan? Kalau mobil aku, sering apanya itu ganti-ganti. Apanya bang? Okay. Kan dia masih ngangkut gini. Tali seling itu? Tali penariknya? Kalau ini talinya deh, kalau abang apanya itu patah. Belok kanan, nah, belok kanan. Belok kanan kan Kep? Iya. Penunggu sumik Kep? Penunggu sumik Kep? Aziz sikit takut kali buat saya dah tidak biasa. Biasa dia buat fortuner pula kan? Honok-honok tu buat dia. Ya, kalau enggak tahu gini lah saya tadi. Ya, ingat orang rumah nak. Sini depan aneh ya, Paragon aku. Golden. Kita tunggu. Ya sudah guys. Udah tadi sini kita. Golden ni belum. Bingung orang Golden. Ya, sudah. Ya, sudah. Ya, sudah. Ya, sudah. Ya, sudah.